Oke, guys, kita udah check-in, web check-in. Kalau buat kalian yang ngantri di Bandara Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Minangkabau, itu web check-innya ada di sana. Ada di dekat jendela yang menghadap keluar. Tuh, sebelah situ ya. Di bawah situ. Kalau nggak ada di sini, kalau nggak di situ, nanti kalian ngantrinya di sini. Nah, ada beberapa ketentuan yang berbeda-beda dari maskapai. Jadi kalau kayak Sriwijaya itu paling lambat 4 jam sebelum terbang. Cuma kalau Lion Air itu masih 1 jam sebelum terbang masih bisa check-in. Jadi bisa web check-in. Jadi kalau kalian nggak bawa barang banyak terus mau check-in, masih better naik check-in pakai web check-in atau self check-in atau apa namanya, kios check-in mandiri. Nih kayak gini. Oke, kita mau masuk ruang tunggu. Kalau penerbang internasional di sini. Karena kita domestik, penerbangnya di sini, ruang tunggunya.
Oke, sebenarnya bendanya udah cukup penuh sih. Kalau misalnya di akhir pekan itu biasanya kalau jam siang-siang itu bendanya penuh. Makanya kita subuh, jadi nggak sepenuh kalau siang. Nah, terus sekarang tuh lagi perencana pembangunan perpanjangan dari bandara ini di sisi sebelah kanan sana. Sebelah sana. Oke, sementara itu dulu, mau istirahat dulu. Belum tidur coy, dari tadi siang, dari tadi subuh. Sekarang udah sampai subuh lagi. Overnight flight, overnight trip.